Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat UKJ Banjar, sahabat-sahabat UKJ Banjar dimanapun berada. Kembali kali ini saya akan membuat sebuah konten eksperimen juga, dan kali ini saya berkolaborasi dengan teman saya, teman lama kita. Silahkan bagi yang belum subscribe ke channelnya Darwin Hasan, channel senior juga, senior saya juga, sahabat-sahabat ya. Nah, kali ini saya akan berbagi trik mendapatkan komentar kita itu bisa menjadi yang teratas. Karena kalau komentar kita bisa selalu teratas di video-video orang-orang yang terkenal, yang banyak sudah komentarnya, misalnya di komentarnya Gondrong Labanan kita bisa menjadi komentar yang teratas, maka kita akan bisa mendapatkan satu kesempatan promosi, salah satu promosi melalui komentar untuk mendapatkan view ataupun mendapatkan subscriber. Karena kenapa? Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat di videonya. Contoh kecil videonya dari teman kita Darwis ini. Nah, dengan adanya komentar teratas, maka di komentar teratas inilah akan terjadi komunikasi antar sesama YouTuber pemula yang nantinya akan saling kunjungi di komentar-komentar teratas ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan komentar teratas? Saya mengamati ada 3 hal yang bisa dibuktikan supaya kita bisa menjadi komentar teratas. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Darwis Hasan ya, ini sudah memberikan pin kepada Kahar Lahai. Walaupun dia berkomentar 11 bulan yang lalu, tetap komentarnya adalah yang teratas karena teman kita Darwis Hasan memberikan pin kepada komentarnya Kahar Lahai. Jadi selamanya akan ada di atas. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap teratas walaupun berada di bawah pin yang diberikan oleh pemilik video? Ada 2 cara sahabat. Setelah ini adalah kita harus membuat akun dukungan yang lain, minimal seperti yang disebutkan oleh Darwis Hasan ya, harus membuat akun dukungan yang publik, aktif, dan setelah kita berkomentar seperti yang saya buktikan ini, saya berkomentar di channelnya ini, di video ini tadi waktu pertama kali komentar, saya komentar saya yang barusan 23 menit ini jauh di bawah ya. Tapi setelah saya datangi lagi videonya Darwis Hasan ini, kita kunjungi lalu saya like dengan akun-akun aktif saya yang lain. Nah, pada kunjungan pertama masih di bawah kedua, masih di bawah ketiga, masih di bawah. Nah, setelah yang keenam mulai naik nih, di sini saya sambil kasih komentar di sini. Nah, saya sambil kasih komentar. Nah ya, nah mantap, oke, berarti sudah mulai naik ya. Nah, kemudian terus mulai dari kunjungan yang like saya kepada komentar saya yang ke-10 sudah naik di angka yang ke-4 di bawah pin tadi. Saya tambah sampai yang nomor 12, maka komentar saya berhasil naik di bawah pin. Kalau di ke atas pin ya tidak mungkin ya, pasti di bawah pinnya. Sedangkan komentar yang lain 332 komentar mampu saya lampaui di video ini dengan hanya berapa nih, berapa like, 12. Nah sahabat ya, jadi saya berhasil menaikkan komentar saya yang tadi paling bawah karena saya paling baru berkomentar, baru 23 menit, langsung naik ke atas seperti yang Anda lihat ini. Setelah saya melike komentar saya sendiri ini dengan akun-akun publik dan aktif saya yang lain sebanyak 12 kali likes. 12 akun lain punya saya itu melike ke komentar saya. Kenapa? Tapi nanti mungkin kalau ada yang lain meng-like komentar, salah satu komentar ini melebihi dari komentar punya saya yang 12 likes ini, mungkin komentar saya akan jatuh lagi karena saya tidak mendapatkan pin. Jadi harus bersaing mendapatkan likes di komentar saya dari akun-akun pengunjung yang lain di video ini. Nah, itu cara yang kedua sahabat ya. Nah, cara yang kedua, setelah kita berhasil merayu pemilik video untuk bisa mendapatkan pin,
Oke, dengan cara kita bikin akun dukungan namanya akun kedua yang aktif, yang publik dan terhubung ke akun kita yang utama tadi ya sahabat-sahabat, melalui playlist dah ya menghubungkannya, atau melalui channel dukungan atau apa ya terserah, yang penting aktif gitu ya digunakan, dan digunakan untuk nonton lah, yang jelas bisa me-like punya video di sini dan me-like komentar kita sendiri dengan akun-akun kita yang lain ini. Saya tes langsung berkomentar supaya tahu aja sebagai pembuktian, dan saya sudah minta izin di atas ya dengan yang punya video, saya mau bereksperimen untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Darwis Hasan di komentar di dalam kontennya ini adalah betul. Ternyata betul, mantap sekali ya sahabat-sahabat. Nah sekarang cara yang ketiga apa? Jika sahabat ingin komentar sahabat naik ke atas, bersaing untuk naik ke atas menjadi yang teratas ya, yang ketiga adalah sahabat harus nyalakan lonceng di sini ya. Sahabat harus nyalakan lonceng, jadi klik di sini kemudian nyalakan lonceng seperti ini. Kenapa seperti itu? Nah misalnya sahabat mau di akunnya Gondrong Labanan nanti komentar Anda ya jadi yang teratas, maka harus nyalakan lonceng. Atau di Darwis Hasan mau yang teratas juga otomatis ya, harus nyalakan lonceng. Kenapa? Dengan menyalakan lonceng Anda akan mendapatkan pemberitahuan ada video baru, sehingga Anda langsung berkunjung dan Anda menjadi pengunjung di 60 detik pertama video itu di upload. Sebelum 1 menit Anda sudah buka video Darwis Hasan, kemudian Anda tonton dan Anda like komentar, maka komentar Anda akan menjadi yang teratas juga ya sahabat-sahabat. Maaf video saya ngadat-ngadat, maklum memang apa kameranya belum bisa beli yang baru, belum gajian YouTube. Oke sahabat-sahabat, demikian caranya untuk bisa berkomentar menjadi komentar yang teratas ya di video teman yang sudah banyak komentarnya, sudah seperti ini 464. Jadi caranya kunjungi video itu lagi, lalu kita berkomentar dan like di bawah komentar kita ini ya, atau kita balas, atau kita, yang utama itu adalah likes ini. Like di sini di komentarnya kita sendiri dengan akun kita, akun dukungan yang aktif dan publik. Kemudian like juga di videonya teman kita ini. Oke sahabat, nah demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Dengan menjadi komentar teratas, maka 20% akan bisa menambah subscriber Anda. Sebab ada cara lain lagi ya yang berpotensi juga untuk menambahkan subscriber selain dari berkomentar sebagai komentar teratas di video orang yang sudah banyak komentarnya, yang sudah banyak dikunjungi. Sahabat bisa praktikkan dan cari channel-channel yang sudah besar, yang sudah banyak di sana berkumpul para YouTuber pemula yang juga sama-sama cari subscriber, dan bisa jadikan komentar Anda menjadi yang teratas. Demikian, terima kasih menyimak eksperimennya Uhaji Banjar. Dan jangan lupa like dan komennya bagi yang belum, dan jangan lupa juga di komen dikunjungi Darwis Hasan. Nah, beserta Kaharlahai ini juga ya, karena dia dikasih pin oleh Darwis Hasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.